Selin, kok kamu sedih sih, Lause? Iya, Lause, aku sedih, aku bosan, aku pengen jalan-jalan. Kita nggak boleh jalan-jalan, Lause Selin. Kita harus di rumah aja. Tapi, Lause, udah hampir 5 bulan kita di rumah terus. Aku tuh pengen jalan-jalan, Lause. Daripada bosan, mending kita ikut sekolah minggu. Yeay, berarti kita ke gereja dong, Lause? Enggak, kita nggak ke gereja. Kita ibadah online. Oh, berarti dari YouTube ya, Lause? Betul banget. Yuk, kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Sikap yang baik ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan bisa bimbing kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Lo Selin, tau gak kenapa hari ini kita pakai baju warna merah? Kenapa ya Lose? Karena hari ini kita sudah masuk di bulan yang spesial. Bulan yang spesial? Coronanya udah hilang, Lose? Enggak, coronanya bukan udah hilang, Lose. Tapi kita masuk di bulan Agustus. Oh, berarti sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, Lose. Betul banget, 17 Agustus. Zaman dulu, orang yang kalau dijajah itu identik mereka itu harus pakai rantai. Kenapa dirantai maksud? Ya, supaya mereka itu gak kabur. Jadi para penjajah itu mengharuskan orang-orang jajahannya itu kerja paksa. Maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti ini. Nah, kita bersyukur banget loh Seselin. Kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Negara kita sudah merdeka, gak ada lagi penjajahan. Gitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa.
kita sudah bebas dari hukuman dosa karena darahnya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya masukin di amplop, terus amplopnya itu nanti dititipin ke mama atau papanya. Terus yang kedua, adik-adik bisa scan barcode yang di samping sini ya, atau bisa juga transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, jangan lupa kalau mau transfer harus tambahkan angka 6 di belakangnya. Yuk adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Berkati juga pekerjaan papa dan mama kami. Biarlah Tuhan selalu buka jalan berkat bagi papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Gak usah harap kita semua yang ada di dalam rumah dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, tahu gak hari ini bulan apa? Ya, betul banget. Hari ini bulan Agustus. Kalau bulan Agustus, kira-kira bangsa kita memperingati hari apa ya? Betul lagi, bangsa kita bulan Agustus ini akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka artinya bebas dari penjajah. Tapi merdeka dalam Alkitab artinya bebas dan lepas dan menang dari dosa. Dan salah satu dosa yang kita mau pelajari hari ini adalah dosa iri hati. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh apa isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause hari ini mau main tebak-tebakan dengan kalian. Lause punya dua gambar. Nah, tugas kalian menebak seharusnya sikap kalian yang benar seperti apa saat melihat gambar-gambar tersebut. Kita mulai ya. Pertama, Lause punya gambar mainan. Sekarang kan sedang masa corona, sedang masa sulit untuk bekerja mencari uang. Tapi teman kalian dibelikan mainan baru, sedangkan kalian
hanya punya mainan yang sudah lama, sudah gak update. Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian berpikir begini? Allah baru punya mainan baru, sudah sombong, nanti aku bakal beli mainan yang lebih bagus lagi. Kedua, Lause punya gambar seorang anak yang diberi medali penghargaan karena memenangkan suatu kejuaraan. Bayangkan jika ini adalah teman kalian di sekolah atau di gereja yang baru saja memenangkan perlombaan cerdas cermat. Dia jadi juara satu se-Indonesia. Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian berpikir begini? Kenapa dia bisa jadi juara satu ya? Padahal aku juga udah belajar dengan baik. Jangan-jangan dia main curang. Ya, pasti dia main curang. Adik-adik, Lause mau tanya. Sikap yang seperti Lause ceritakan tadi disebut apa ya? Ya, benar. Itu namanya adalah iri hati. Padahal seharusnya kita mengasihi, tapi kita malah mendengki atau iri hati. Iri hati adalah dosa yang bisa terjadi kepada semua orang, baik anak kecil maupun orang dewasa. Bahkan seorang raja pun bisa iri hati. Wah, bagaimana bisa seorang raja yang punya kekuasaan besar masih bisa iri hati? Raja ini ada di Alkitab. Dia adalah raja pertama orang Israel. Siapa adik-adik? Ya, betul sekali. Dia adalah Raja Saul. Jadi adik-adik, ketika Daud dan pasukan tentara Israel kembali setelah Daud mengalahkan pasukan Filistin, maka banyak perempuan dari segala kota di Israel datang menyambut Raja Saul. Mereka bernyanyi dan menari dengan memukul rebana dan kecapi. Mereka bersukaria dan bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengarnya, maka ia kecewa dan menjadi begitu marah, serta berkata dalam hatinya, "Kepada aku hanya diperhitungkan beribu-ribu musuh, tetapi kepada Daud berlaksa-laksa. Apalagi yang dapat mereka lakukan kepada Daud? Bukankah kelak akan menjadikannya raja?" Mulai saat itulah, Saul selalu mendengki kepada Daud. Pada hari berikutnya, roh jahat merasuki hati Saul, dan mulailah ia bertingkah seperti orang gila. Seperti biasanya, Daud memainkan kecapi bagi Saul. Namun, kali ini Saul memegang tombak dan berpikir, "Aku akan menancapkannya di tembok." Saul melemparkan tombaknya ke arah Daud 2 kali. Tetapi Daud berhasil meluputkan dirinya. Saul takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud dan tidak lagi bersama dengan dirinya. Dia membuat Daud memimpin pasukan besar dan membuatnya pergi jauh. Daud memimpin mereka dalam pertempuran dan selalu menang karena Tuhan menyertainya. Ketika Saul melihat keberhasilan Daud, maka Saul menjadi semakin takut terhadap Daud. Tetapi setiap orang di Yehuda dan Israel
menyukai Daud sejak Daud memimpin pasukan mereka dalam peperangan. Adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, kalian bisa menebak mengapa Saul iri hati kepada Daud. Betul sekali, Saul iri hati kepada Daud karena Daud selalu berhasil di dalam peperangan melawan musuh orang Filistin dan lebih dipuji-puji oleh orang Israel. Jadi Saul merasa iri hati kepada Daud. Orang Israel bahkan bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Adik-adik, laksa itu artinya 10.000. Jadi kalau berlaksa-laksa artinya Daud mengalahkan musuh berpuluh-puluh ribu. Wah, itu berkali-kali lipat daripada Saul yang mengalahkan hanya beribu-ribu. Adik-adik, apa sih akar atau sumber dari iri hati? Di cerita tadi, Saul iri hati karena dia tidak ingin disaingi oleh orang lain, terutama Daud. Maka kita bisa tahu bahwa akar iri hati atau sumber dari iri hati adalah mementingkan diri sendiri atau egois. Pokoknya aku yang harus lebih pintar. Pokoknya aku yang harus lebih hebat. Aku yang harus lebih kaya. Aku, dan aku. Sikap egois ini menimbulkan iri hati yang membuat kita marah dan ingin merugikan orang lain. Seperti Saul yang ingin membunuh Daud. Kalau sudah begitu adik-adik, kalian tahu apa akibat iri hati? Kita bisa seperti Saul yang tidak ada damai sejahtera atau ketenangan. Marah kalau melihat orang lain lebih berhasil. Padahal Allah ingin supaya kita mendukung keberhasilan orang lain dan bukan menjatuhkannya. Serta perbuatan jahat yang ingin kita lakukan kepada orang lain akan tidak berhasil. Karena Allah itu adil dan berpihak kepada orang yang dirugikan. Seperti Allah yang menyertai Daud dan mengelakkan Daud dari lemparan tombak Raja Saul sampai 2 kali. Jadi adik-adik, ketika kita iri hati, maka itu tandanya kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Dan orang lain tidak boleh menyaingi kita. Berbeda sekali dengan Yesus Kristus. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan Yesus rela memberikan dirinya untuk kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik, yuk kita teladani Yesus Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri dan rela memberikan dirinya untuk kita. Nah adik-adik, saat ini di depan Loxa sudah ada lilin. Kita ibaratkan jika kalian ada lilin ini. Loxa nyalakan dulu ya. Jadi kalian adalah seperti lilin ini, bercahaya terang. Tapi jika kalian iri hati, ini ya, iri hati, maka iri hati itu bisa membuat kalian menjadi tidak tenang seperti lilin ini yang hampir padam. Itu karena kalian sedang iri hati. Tetapi jika kalian meneladani Yesus Kristus
yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi rela mati di atas kayu salib, maka kalian akan terlindungi dari perasaan iri hati. Jadi, jikalau iri hati datang, tapi kalian sudah meneladani Yesus Kristus, maka lihat, iri hati tidak akan membuat kalian merasa tidak damai sejahtera. Kalian akan tetap bisa bersinar terang. Nah, adik-adik, kalian ingat tidak dua gambar yang tadi di awal cerita lo seperlihatkan? Yang kalian tebak harus bersikap yang benar seperti apa? Jadi, jikalau kita sudah tidak iri hati, maka seharusnya sikap yang benar saat teman kita mempunyai mainan baru, maka kita tidak perlu iri. Kita bisa bermain bersama dengan teman kita, walaupun kita tidak memiliki mainan sebagus punya teman kita. Dan juga saat teman kita berhasil di dalam memenangkan suatu perlombaan dan mendapatkan penghargaan, kita bisa mendukungnya, mengucapkan selamat, sehingga kita tidak merasa iri hati. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan dan memberitahu kepada kita untuk bebas, lepas, dan menang dari dosa iri hati, serta terus berjuang untuk mengasihi orang lain dengan cara tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita menjadi anak-anak yang mengasihi orang lain dan tidak iri hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kami tidak menjadi iri hati melihat orang lain lebih berhasil daripada kami. Tapi kami boleh bersuka cita melihat orang lain bersuka cita. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami lewat firman Tuhan hari ini meneladani Engkau yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi rela berkorban memberikan dirimu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan dari dosa yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi tiba saatnya kita untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitas hari ini yang kalian kerjakan, kalian harus kirimkan kepada lausenya masing-masing sebelum jam 5 sore. Jadi adik-adik, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, hari ini kita akan memulai membuat aktivitas. Bahan-bahannya yang perlu kita siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas berwarna putih dan merah. Atau kalian juga bisa memakai kertas origami berwarna merah dan putih. Selanjutnya, kalian juga perlu lem kertas dan juga gunting. Sangat simpel bukan bahan-bahan yang bisa kita sediakan? Oke, jadi pertama-tama kita akan lipat kertas yang sudah kita sediakan tersebut. Lipatan pertama dan kita lipat sekali lagi.
kita lipat untuk ketiga kalinya. Selanjutnya, kita akan potong mengikuti lipatan yang tadi kita lipat. Dan hasilnya akan seperti ini setelah dipotong. Kita lakukan sama dengan kertas putih tadi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya potongan kertas warna merah dan warna putih. Selanjutnya, kita beri lem di salah satu ujung kertas yang sudah kita potong tadi. Sedikit saja, setelah itu kita rekatkan ke sisi ujung satunya lagi. Sehingga berbentuk lingkaran seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk warna putih kertas yang tadi. Selanjutnya, masukkan kertas berwarna putih tadi ke warna merah, sehingga akan terbentuk sebuah rantai. Kalian lakukan sampai membentuk sebuah rantai yang panjang. Seperti ini. Adik-adik, rantai itu ibaratnya adalah dosa yang membelenggu kita, membuat kita tidak bebas. Tapi oleh darah Kristus, kita dimenangkan dan bebas dari dosa. Jadi, kita sudah menang dan bebas dan lepas dari dosa. Bum, bum, bum.